Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih berada di Garut, suasana yang sangat dingin sekali di Darajat Pas, puncak Darajat, salah satu puncak destinasi tujuan dari wisata masyarakat di sini khususnya. Dan kalau hari-hari biasa di luar COVID-19 ini, suasana sangat ramai sekali, biasanya padat dan anak-anak mandi. Di sini ada kolam air panas, dan inilah kekayaan Jawa Barat khususnya Garut yang baru saja lepas dari kategori sebagai kabupaten tertinggal di Indonesia. Ya, memang sebenarnya kota manapun yang kalau kita kunjungi tak layak miskin, tak layak kota, bahkan bangsa Indonesia dan Indonesia itu sendiri tak layak miskin. Selamat mengikuti perjalanan ini, dan ini sangat amazing, luar biasa, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin, ya. Jangan lupa subscribe ini.